Ini kereta api listriknya Irlandia, guys. Namanya Luas. Jadinya nggak, maksudnya nggak banyak banget, cuman itu aja ya, kecil ya. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel, Istri Bule di Irlandia. Ceritanya hari ini aku ada di Dublin City ya. Itu Dublin City. Ini di belakangku ya, itu bangun-bangunnya seperti itu. Jadinya aku sendirian, kayak orang hilang ya, lost in Dublin. Kayak orang hilang sendirian, kelilingin orang Indonok. Maksud kalian, bagaimana keadaan Dublin City ya? Kota Dublin, tapi ini seperti biasa, selanjutnya kodok, sebelum dia. Aku notifikasinya dengan kata bel. Kalau kalian suka video aku, silahkan klik thumbs up. Ada bisa di belakang kita yang sama, tunggu apa aja namanya. Kalau baik kalau video aku bermanfaat, silahkan share video aku sama sosial media yang kalian punya, guys. Dan enjoy. Nah, udah nyampe Dublin, guys, ya, mesti turunnya itu di sini ya, di jembatan itu. Jadinya kalau daerah sini aku hafal. Terus kita jalan ke sana dulu, guys, ya. Mau ambil video aku harus berhenti dulu, guys, soalnya ini barang bawaanku gak bisa satunya pegang HP. Sana ada jembatan, sana ada tulisannya Hamilton loh, guys. Tuh, ini namanya Luas. Luas ini kereta api pendek, ini Luas kereta api Luas. Dari turun bis, jalan sedikit pasti langsung ketemu sama patung ini, guys, yo. Ada di tengah-tengah kota dia patungnya. Tapi aku janjian sama temen di Spire. Spire itu tiangnya paling tinggi di Dublin ya. Kalau kalian lost, maksudnya bingung ya, ketemuan sama temen, paling enaknya itu di Spire dah. Di sana dah enak, terkenal ya. Misalkan bingung, tanya aja, Spire-nya mana ya, gitu. Ini di kotanya, ini namanya di city centernya ya, ini, guys, ya. Nanti kalau aku bisa nyetir, aku tak jalan sendiri ke sini. Nyetir kalau sudah full license, kan? Kita jalan-jalan dulu aja sambil nunggu temanku datang. 20 menit katanya dia. Lihat aku upload peyek, mau katanya. Mau beli katanya. Sik, nyoba sik, tak jajan aku. Coba dulu, tak kasih dulu, next time aja jualan. Kebetulan kemarin aku bikin peyek 1 kilo. Nah, seperti inilah ya. Namanya ibu kota Irlandia ya, Dublin. Seperti itu. Sini jauh-jauh ke ibu kota yang dicari toilet, guys. Kayaknya aku hafal daerah sini toiletnya ada di sana ya, karena kan taunya yang ini yang aku lalui, ini jalan-jalan yang aku tahu, guys, yo, yang aku nggak tahu nggak lalui. Tapi ya bisa aja Google Map em, cuman udah tahu ini ininya toiletnya di sana. Ini ada penis, sana itu penis. Jadinya kebetulan alhamdulillah udah vaksin 2 kali. Terus kalau di luar ruangan begini, guys, ya nggak pakai ini, nggak apa-apa, nggak pakai apa masker ya. Kalau di dalam ruangan harus pakai masker. Begitulah di Irlandia peraturannya. Jadi ini harus ngikuti ya. Masih tutup, guys, aku meruput masih pagi ini. Yuk kita cairin toiletnya dulu ya. Sampai hafal ya jalan ini. Itu toko Asia, guys, ya, namanya Oriental Imperium ya. Tapi aku nanti nggak grebek di sana karena udah pernah ya. Nanti ke tempat lain aja. Kalau teman-teman mau ke toilet ya, dari senternya yang di sana itu, di deketnya spike-nya itu, di deketnya apa? Dublin ikonnya ya, spike itu ada. Itu, guys, namanya shopping centernya Jervis. So
shopping center ya. Di sana itu kan teman-teman. Udah lihat itu ada tulisan Jervis. Ini Jervis Shopping Center. Ya itu ada tulisannya. Toiletnya di sebelahnya ya, toiletnya di luar. Jadinya gak usah bingung-bingung kalau butuh toilet ke Dublin, langsung cus cari shopping center namanya Jervis. Hai. Deketnya itu apa? Oriental Empire, kereta api listriknya Irlandia guys, namanya Luas. Kereta api listriknya di sini namanya Luas, jadinya nggak, maksudnya nggak panjang banget, cuman itu aja ya, kecil ya. Ya sana itu ya, aku naik bisnya tadi itu berhentinya di sana sebenarnya, cuman aku jalan dari sana ya. Terus habis itu di situ ada The English Studio. Di sebelahnya ini ada shopping center Jervis ya. Terus di sebelah, di depannya ini ada National Leprechaun Museum gitu ya, the festival museum. Jalan aja di sebelahnya, karena di sini liatin dah guys, all day parking 13 euro di shopping centernya ya Jervis ya. Jadinya teman-teman, namanya jauh ya, nggak tahu barat timur, ini on ini on off. Kalau ada di city terus butuh toilet ya, laluilah jalan-jalanan sini, karena kalau jadi cewek itu toilet nomor satu ya. Ya itu dah toiletnya guys ya, ini dah toilet ya, public toilet ya. Di sana itu guys ya, itu tempat berhentian bisnya aku, dan di sana itu ada jembatan putih ya. Pengennya sih tinggal di Dublin ya guys ya aku. Mudah-mudahan next time ya aku tinggal di Dublin ya guys ya. Aku senang itu tinggal di big city begini, kota besar, cocok ya kan. Dari mana-mana deket, semua komplit. Bandara juga, kalau aku dari kampung itu ya jauh guys, ke bandara masih 3 jam ya ceritanya. Ah ini ya, ini di city-nya ini yo. Ini di Dublin ini kan kota paling besar guys ya, namanya ibu kota M. Terus di sini itu ikonnya, sebelahnya penis ya, deket penis ini. Ada penis di sana. Terus jalannya jalan apa itu? Jalan Venice Street North gitu. Terus ada bangunan begitu ya. Ada bangunan begitu. Terus ada gym narkin gitu. Terus itu guys, ya yang bangunan tinggi ini sampai ke bawah itu namanya spire. Kayaknya temanku udah di sana. Yuk kita, ada cewek-cewek manja di sana menungguku. Kita tunggu di sana. Dia kayaknya temanku sudah di sana. Ini bisnya ya. Ini di pusat kotanya nih guys. Ini bangunan apa sih, nanti aku tanya temanku. Oh, kantor pos. Kantor pos itu dia. Temanku cantik manja nunggu di sana. Ya, Spire namanya. Oh, museum guys, ini guys, mantan. Bangunannya apa ternyata museum witness history gitu. Seperti itulah. Kita take picture dari jauh, guys. Okay? Ya sudah guys ya, videoku kali ini sampai di sini aja. Thanks banget for watching my video, isi beneran dia. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan komen ya. Karena kritik, saran, pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on the next video, bye bye, bye bye. Kiss kiss and love from Ireland. Sloan, sloan, sloan.